Dapat diesel bos, ini bos, ini selalu banyak yang nanya di video review saya mobil bekas, selalu tanya Innova V diesel. Dan ingat mas bro, ini karena menjelang mudik lebaran, pasti banyak yang cari-cari mobil. Dan kebetulan di sini stoknya masih 3, tapi jangan 3, besok bisa habis nih. Bisa habis. Tapi benar yang paling banyak Innova diesel, kenapa paling dicari orang, kenapa bos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Bang Koboy. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe, sudah support selama ini. Tetap semangat, tetap sehat. Nah teman-teman, masih di konten Grebek Showroom. Saya saat ini ada di showroom mobil bekas Toyota Trust. Ini lokasinya ada di Bintaro. Jadi buat teman-teman yang lagi cari mobil bekas, mungkin harganya murah mungkin ya, bisa datang ke sini. Tadi saya lihat unitnya stoknya banyak banget. Ada Avanza, ada Fortuner, ada Innova, bahkan ada Toyota Race tahun 2021 udah dijual. Bahkan merek-merek lain juga ada di sini. Nah, seperti apa kondisinya, harganya berapa, cicilannya berapa, siap mudik apa enggak? Tonton terus video ini sampai habis. Dan buat teman-teman yang punya showroom mau saya grebek, silakan DM Instagram bang_koboy. Baik teman-teman ya, kita langsung review satu persatu stok mobil-mobil di Toyota Trust Bintaro ini. Oke, laris manis Tanjung Kimpul. Halo Mas Gabriel, apa kabar? Mantap. Wah, sore ini kita langsung grebek mobilnya nih. Siap, mobilnya banyak banget. Stok hari ini ada berapa unit kira-kira? Stok hari ini untuk B2C yang kita akan ready jual ada 13 unit. Wah, banyak banget ya. Nah, selain namanya kan Toyota Trust. Betul. Tapi merek lain katanya ada jual di sini juga. Kita ada ya. Jual semua brand di sini. Oh, jadi semua brand dijual di sini, enggak cuma Toyota doang. Betul, kita hanya Toyota. Oke. Nah, kita bisa mulai review dari unit yang mana, Mas kita Gabriel? Kita bisa review dari unit yang ini nih, Bang Koboy. Apa nih? Ini Toyota Rush 1,5 S manual. Manual. Betul, kilometernya 52.000. Iya. Ini pajaknya panjang, Bang Koboy. Ini pajaknya sampai Januari 2023. Oke, gue. Betul. Tapi sore ini, Mas. Siap. Saya ngeliat di sini ada tulisan belang. Nah, ini maksudnya gimana nih? Nah, ini unit di sini, ini kan unit baru masuk, Bang Koboy. Oh, nanti, baru masuk. Betul. Oke, jadi unit terus nanti akan diterima customer setelah unit kita akan rekondisi. Jadi semua unit yang ada di sini kita akan rekondisi. Jadi kita pastikan nanti begitu sampai tangan customer unit akan jadi terapi. Sampai kalau misalnya teman-teman beli, ini tulisan belang udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Oke. Kalau kondisi interior kayak gimana? Jadi kondisi ini unit interior. Ini unit siap, baru datang ya? Baru banget datang, Bang Koboy. Oke, tapi meskipun baru datang, udah ada harganya belum? Sudah ada dong. Nah, boleh tahu berapa harganya nih? Harganya 155 juta dan itu masih bisa nego. 155 juta masih bisa nego. Masih bisa nego. Di sini terima kredit juga enggak? Terima kredit. Kita di sini kredit menggunakan leasing ACC dan TAF. Oke. Itu kalau kredit lewat mereka itu batasnya sampai berapa tahun? Tenor kita itu maksimal sampai 5 tahun. Maksimal 5 tahun maksimal, tenor. Nah, betul. Misalnya ini Toyota Rush tadi buka harga berapa? 155. 155. Kalau misalnya saya nyicil 5 tahun. Itu cicilan per bulannya berapa kira-kira? Itu kira-kira 2,3 sampai 3,5. Wah, mantap. Tapi unit ready stock buat mudik kan nih? Wah, ready banget dong, Pak Koboy. Ready banget ya? Semua unit di sini itu semuanya sudah lolos inspeksi dari appraisal Auto 2000 dan quality control kami. Oke, siap. Wah, mantap nih. Nih, dalamnya masih orisinal semua. Oh, udah di retrim aja ya. Udah di retrim. Oke, siap. Sini Mas Gabriel, kita lanjut lagi. Nah, siap. Ini buat teman-teman mungkin yang baru pertama kali ke sini, bisa disebutin alamatnya sama nomor teleponnya, silakan. Boleh, baik. Untuk teman-teman yang mau berkunjung ke sini, itu bisa datang di Toyota Trust Bintaro, di kawasan Niaga Bintaro, sektor 7. Ya kan? Untuk nomor telepon, bisa langsung menghubungi nomor telepon 0877-7044-3264. Mantap. Ini ancer-ancernya pokoknya dekat rumah sakit Premier Bintaro, Mas Bro, ya. Sebelah kiri. Dan ini nempel sama Auto 2000. Iya.
Nah, kita lanjut ke mana nih Mas Gabriel, silakan. Selanjutnya ada Toyota Avanza Veloz 1.5 automatic. Yes. Dengan tahun 2016, kilometernya baru 37.000. Mantap. Betul. Terus? Ini pajaknya panjang Bang Koboy. Pajaknya 27 Januari 2023. Oke, mantap. Kita open price di harga 160 juta dengan benefit pembelian, yaitu kita dapat free 2 kali servis di Auto 2000 manapun, yaitu setelah itu kita dapat free asuransi di Allrace selama 3 bulan dan terakhir kita dapat free car detailing sebelum serah terima kendaraan. Oh, poles-poles dulu. Iya, kalau ini enggak ada tulisan belang-belang nih, enggak ada. Enggak ada. Ini berarti kondisi ini udah siap jual. Nanti kita akan rekondisi lagi. Oh, Bang, sebelum diserah terimakan, poles lagi. Poles lagi. Mengkilap lagi. Mengkilap lagi, Bang. Buat mudik mantap. Buat mudik mantap. Coba cek interiornya, coba. Interior. Ya. Kuncinya nggak ada, oke. Okay. Oh, kuncinya nggak ada, Mas Bro, oke. Okay. Nah, ini juga ada, masih ada bulet-buletannya. Betul, ini yang nanti seperti ini, Bang Bro. Nanti kita semua akan rekondisi, semua ada kita rekondisinya. Itu nggak di bengkel pikir-pikir jalan nih, Bang Bro. Kita rekondisi langsung di Toyota Body Repair. Oh, langsung di bengkelnya sendiri? Betul, kita langsung di bengkel sendiri di Toyota Body Repair-nya. Oke, okay, oke. Okay. Nah, ini... boleh tahu tipe apa nih? Avanza ini tahun berapa nih? Ini Avanza 1.3 G manual. Oke, okay, tahun ya. 2019, kilometernya baru 21.000. Pajaknya 21 Juli 2022. Oke, okay, siap. Harganya Bang Koboy, nah, ini kenapa? 185 juta. Nah. Itu masih bisa nego. Cicilannya? Cicilan itu TDP-nya itu 20%, itu sekitar 30 sampai 40 juta. Ya. Cicilannya itu 3 sampai 4 juta. Selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Mantap. Bebas tabrak, bebas banjir enggak nih? Semua di sini dijamin. Dan mobil di sini bebas tabrak dan bukan bekas banjir. Oke, dan boleh enggak saya cek ininya? Wah, mesinnya. Banget. Wah, boleh ini banget, kita harus cek nih, Bos. Jadi semua dibilangnya bebas tabrak, bebas banjir, tapi kayaknya harus kita cek. Waduh. Grimis Mas Bro, grimis. Tuh tuh. Toyota Trust tuh. Nah, bebas tabrak, bebas banjir ya. Siap. Silen-silen masih aman ya, Bos. Silen-silen semua masih aman. Wah, silen masih aman nih Mas Bro, silen-silen. Bullheadnya masih aman, bullhead? Semua masih aman. Semua masih aman ya. Olinya enggak rembes ya? Enggak dong. Kita sudah pastikan oli enggak rembes, engine enggak rembes. Oke, jadi pokoknya kondisi siap tempur, siap mudik ya. Siap mudik untuk lebaran. Nah, ada garansi enggak kalau beli mobil di sini? Ada, Bang. Misalnya apa? Garansi nanti kita di sini 14 hari setelah serah terima. Garansi apa tuh 14 garansi hari itu? Garansi mesin dan garansi matic. Oh, jadi garansi mesin sama garansi transmisi. Betul. Itu 14 hari setelah pembelian. Betul, oke. Selalu. Selain garansi mesin transmisi, ada garansi apa lagi? Nah, setelah itu nanti kita kan juga dapat asuransi Allrace selama 3 bulan dari asuransi Allrace selama 3 bulan. Nah, oke, lanjut. Dari Garda Auto. Nah, nanti ya kan kita juga ada pembelian di sini dapat free service 2 kali. Jadi free setelah, service 2 kali. Betul, okay. Servisnya ini di Bang Koboy, itu servis besar dan servis kecil. Oh. Gratis di Auto 2000 manapun dan berlaku selama 1 tahun. Nah, tar dulu, itu gratis. Gratisnya betul. Gratis jasa atau jasa gratis? Jasa dan spare part dong. Kalau misalnya apa diganti filter apa itu gratis juga? Ada gratis juga. Kita punya voucher servisnya di situ. Oh, mantep Bos. Servis besar, servis kecil Anda dapat free 2 kali. Betul. Dan ini penting terutama buat teman-teman kalau misalnya mau beli ini buat mudik. Nah, biasanya habis mudik itu penting servis lagi kan? Betul, servis lagi. Mantap, sebelum mantap. Mudik kita servis besar dulu. Oh iya, siap. Lanjut kita yang lebih besar ada Innova. Innova V 2.4 diesel automatic. Wah, diesel yang dicari orang nih. Ini banyak banget dicari Bang. Ini dicari orang ini Mas Bro. Tahun 2017, kilometer 67.000, pajak 2 Agustus 2022. Buat teman-teman yang cari Innova Reborn diesel matic 2.400, barang ada di depan saya nih, Bang. Ini stoknya ada berapa unit yang diesel doang? Diesel itu kita semua ada 3. Diesel ada 3 unit. Ada 3 unit semua. Luar biasa. Harganya gimana? 340 juta itu masih bisa nego. Masih bisa nego. Betul. Cicilannya, Bos. Cicilannya itu kisaran 4 sampai 5 tahun 4 sampai 5 juta lah. 5 jutaan lah kira-kira ya, 5 selama jutaan. 5 tahun ya. Betul. Tapi dapat diesel ya. Betul. Tapi kalau saya beli udah enggak ada kapur-kapur ini enggak ada ya. Enggak ada, semua kita rekondisi semua. Nah, ini kebanyakan kalau mobil-mobil yang dijual di sini kondisinya apa nih? Udah apa adanya atau distandarin lagi, Bas? Kalau gitu nanti kita apa adanya. Oh, apa adanya ya. Oke, ini barang masih bagus, masih mulus? Semua
barang di dalam masih berfungsi dengan baik. Dan masih orisinal juga tentunya. Ini bos, ini selalu banyak yang nanya di video review saya mobil bekas, selalu tanya Innova V diesel. Dan ingat mas bro, ini karena menjelang mudik lebaran, pasti banyak yang cari-cari mobil. Dan kebetulan di sini stoknya masih 3, tapi jangan 3, besok bisa habis nih. Bisa habis. Tapi benar yang paling banyak Innova diesel, kenapa paling dicari orang, kenapa bos? Kenapa? Karena Innova diesel yang pertama itu lebih bertenaga, torsinya lebih tinggi, dan memang juga kebanyakan orang bilang ini lebih irit. Oke. Kalau ini tahun 2017. Ini yang ini tahun berapa bos? Ini masih fresh banget Bang Koboy. Nah, maksudnya gimana? Tahun Toyota Innova V diesel automatic tahun 2020. Buset, 2020. Tahun 2020, kilometer 32.000. Oke. Okay. Dengan pajaknya 6 Juli 2022. Oke. Okay. Kita open price di harga 410. 400, lebih mahal ya? Lebih mahal tahun 2020. Oh iya. Dan kilometer? Kilometer 32.000. 32.000. Bisa cek nggak kilometernya? Bisa banget. Mana kuncinya? Ada nggak? Bisa banget. Nah, kita cek kilometer mas bro. Kita cek kilometernya. Iya. 32.414. 32.414. Tuh. Semua head unit itu masih berfungsi dengan baik. Iya, iya. Ini 2020 nih, Bos. Tuh, nah, 2020. Ini buat teman-teman yang cari istilahnya masih orinya nih ya. Kalau sebelumnya tadi kan udah diretrim, kalau ini masih ori ya. Masih ori. Semua jok masih ori dan masih dalam kondisi baik. Kondisi baik, Mas Bro. Mantap. Wah, luar biasa. Oke, kita ke Innova Reborn Diesel yang satu lagi nih, ada 3 nih, luar biasa nih. Susah banget cari barangnya Innova Diesel di sini, numpuk ada 3 unit ini Mas Bro nih. Nah, kalau yang ini yang ini Bos. Toyota Innova V diesel automatic tahun 2017. Oke. Okay. Kilometernya 67.000, pajaknya panjang Bang Koboy, 9 Februari 2023. Masih tahun depan. Masih tahun depan. Mantap. Jadi buat teman-teman yang mudik enggak usah bingung ngurusin pajak. Karena pajaknya tahun depan, buka betul. Harganya berapa yang ini buka bos? Buka harga di 320. 320. Betul. Cicilannya kira-kira berapa? Cicilannya masih kira-kira sekitar 4-5 juta lah. 4-5 juta selama 5 betul. Tahun selama ya? Selama 5 tahun. Kalau Innova diesel ini pajak tahunnya berapa tahu nggak? Pajak kira-kira tahunan itu 5 jutaan Bang Oboy. 5 jutaan ya? Betul. Oke, jadi ada 3 unit yang ditawarkan sama Bos Gabriel. 1, 2, 3. Kalau Anda cari... kalau Anda bilang Innova diesel itu susah, di sini banyak bos, 3 biji, luar biasa. Yuk kita lanjut kemana lagi? Kita ini yang ada yang gede ini Bang Koboy. Ini cocok banget nih buat mudik nih, buat jalan-jalan, gede, mantap. Fortuner. Sumatera, Lita Jawa, cocok banget pakai ini. Iya. Kita ada Toyota Fortuner VRZ 2.4 diesel automatic. Ini tahunnya 2019, okay. Kilometer 40.000, pajak panjang banget nih Bang Koboy. Pajaknya sampai 7 Februari 2023. Sampai 2023. Betul, kita open price di harga 455 juta dan itu masih bisa nego. Oke. Okay. Itu cicilannya tetap kita kalau cicilan yang ini 5 tahun berapaan sebulannya? 5 tahun TLO itu kisaran 5-6 juta. 5-6 betul. Juta ya. Oke, 5 tahun. Nah, yang mau Fortuner. Nah, kita lanjut lagi, Bos. Siap. Di belakang kayaknya menarik. Wah. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Gila ya. Toyota Race udah ada bekasnya. Ini gimana nih orang-orang beli mobil baru Toyota Race GR Sport lagi nih, warna putih. Ini beneran orang parkir apa dijual nih, Bos? Dijual dong, Bang Koboy. Ini tahun berapa? Tahun 2021. Ah, serius lu? Bener. Waduh, parah. 2021, Bro. Wih, mantep, mantep. Kilometer 12.000. Kilometer 12.000. Kilometer 12.000, pajak 30 September 2022. Wah, gila. Ini yang GR Sport lagi ya? Betul, ini yang TSS. Wah, gile. Sini, Bo Gabriel. Nih, ya. Udah gerimis nih kita nih. Siap, ngomong-ngomong nih. Berapa duit? Berapa duit? Ini 255 juta. 255 juta. Betul. Itu harga cash apa harga kredit? Sebenarnya kalau di sini kita cash dan kredit sama. Oh, sama aja. Oke, okay. 255 aja, 25 juta. Bisa nyicil 5 tahun. Bisa nyicil 5 cicilan tahun, sebulannya berapa? Ini 3,5 sampai 4,5 juta. 3,5 sampai 4,5 betul. Juta. Dapat Toyota Race 2021, Bos. Lihat, Bos. Kilometer berapa tadi, Mas? Kilometernya 12.000. Kilometer baru 12.000. Cek, Mas. Siap. Biar orang percaya. Kita coba. Cek ya. Ya, cek dong. Cek coba. Udah start stop engine button ya? Start stop engine button. Tuh.
12.000 bos. 133. Wah, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa, bos. Buruan, bos. Toyota Race 2021 udah dijual murah aja murah. Siap. Oke. Tutup lagi, Mas. Nah. Keren ya, warna putih ya. Ini ini stoknya cuma satu apa ada banyak lagi? Kita stoknya saat ini cuma satu. Dan ini unitnya terbatas dan ini banyak banget yang udah tanya. Udah tanya? Banyak banget yang udah nanya. Belum ada yang booking ya? Belum ada yang booking. Berarti besok gue yang booking dah. Siap, Bang Koboy. Buat mudik lumayan nih pakai Race nih. Siap. Nah, ini Bang Koboy. Ya, ini dia lagi nih. Race lagi. Ntar dulu. Okay. Ini orang-orang kan beli mobil baru ya, 2021. Hmm. Katakanlah. Betul. Baru 7 bulan, 8 bulan pakai. Betul. Dia ngapa dijual sih? Biasanya itu customer yang lama jual mobil lamanya itu upgrade untuk ke mobil yang enggak, lebih. Maksud gua kalau cuma 6 bulan, mesti lu salah beli kali ya. Dan ini Bang Koboy, ini nih? Unik banget. Ah, uniknya benar. Kilometernya baru 2000. Tahun berapa nih, Bos? 2021. Waduh, gila. Serius lu? Betul. Tahun 2021 kilometer 2000-an. Pajaknya panjang banget, 14 Januari 2022 dan ini kita open price di harga 226 juta. 226 juta. Betul. Bisa nego. Masih bisa. Coba nego. Gua cek kilometernya. Lu masuk dong. Coba lu masuk. Kita masuk, kita cek okay, dulu. Oke, cek. Oh, ini joknya beda sama yang tadi. Beda, ini tipe G. Tipe G ini bedanya yang ini 1200. Oh, ini 1200. Betul. Yang turbo. Ini di sebelah ini 1000 turbo. 1000 turbo. Oke. Okay. Mana? Kecilin kilometernya? Kecilin dikit. Ya, volumenya kecilin. Kilometernya 2822. Wah, parah ya. Dan di sini Bang Koboy. Kenapa ya? Ini kilometernya service record. Kita nggak muter-muter. Oh, kilometer. Nggak boleh dong. Nggak boleh. Pedagang mobil bekas. Betul. Nggak boleh muter-muter kilometer. Ini berarti rasa baru dong? Rasa baru banget. Serius lu ya? Nah, ini teman-teman, jadi ada dua pilihan Toyota Race ya. Sama-sama Matic semua, Matic CVT. Matic. Kalau yang ini yang 1200 cc yang kilometernya baru 2000-an. Kemudian yang sebelah, sorry. Nah, kalau yang putih ini yang 1000 turbo GR Sport ya. Jadi Anda pilih yang mana? Yang 1000 turbo atau 1200. Jadi tetap ada dua pilihan. Nah, sekali lagi supaya Anda nggak lupa, yang Race 1000 turbo berapa duit buka harga? 255 juta. 255 betul. Juta. Kalau yang tipe G 1200 itu 226 juta. Lebih murah ini ya? Lebih murah ini. Mantap. Tapi siap tempur ya? Semuanya unit di sini siap tempur. Siap tempur buat mudik nih. Mantap, mantap. Luar biasa, Mas Bro ya. Gila. Race 2021 udah pada dijual-jualin deh. Ini turbo, ini 12. Luar biasa. Nah ini kenapa Anda jualan Expander? Ini Expander Sport tahun 2018. Mm-hmm. Kilometer baru 19.000. Iya. Ini kita jual dengan harga 225 juta. 225 juta. Betul. Ya. Kilometer baru 19.000 Bang Koboy. 2018. 19.000. Iya, masih minim lah ya. Iya, masih minim banget. Masih minim. Dan ini service record juga. Oke. Saya baca nih. Certified used car area. Maksudnya certified itu apa, nah, Mas? Certified itu kita merupakan anak perusahaan Auto 2000 yang bersertifikat khusus menjual mobil bekas dari Astra dan Auto 2000. Okay. Jadi sudah dipastikan di sini mobil-mobil bekas di sini yaitu mobil-mobil bekas berkualitas Toyota dan Astra. Mm-hmm. Okay. Jadi nggak usah diraguin lagi, ini bukan bekas banjir, bukan bekas tabrak, kondisi mesin juga masih baik, ya kan? Dan juga banyak benefit tentunya. Oke. Selain di Bintaro, Toyota Trust ada di mana, Bos? Kita itu ada di Toyota Trust Kalimalang, Toyota Trust Cibinong di Bogor, ada di Surabaya, ada di Karawang, dan saat ini baru berdiri di Binjai, Medan. Wah, di Binjai juga ada ya? Iya, betul. Wah, mantap. Ini belum ada kuncinya? Belum. Nah, ini, oke. Ini buka harga berapa? Sorry. 225 juta itu
masih bisa nego banget. 225 juta, TDP sekitar 20-30%, oke. Okay. Betul, itu TDP. Leasing bisa dibantu. Leasing masih banget bisa dibantu. Prosesnya cepet apa enggak? Cepet banget, itu 3 hari proses maksimal. 3 hari proses betul. Optimal. Pakai WhatsApp bisa enggak? Bisa banget semuanya. Bisa banget ya. Semua okay. Sekarang kita proses secara digital. Oke, okay, mantap-mantap. Nah, ini expander. Lalu dia juga punya HRV Prestige 2016. Wah. Manual Matic? Ini Matic dong. Matic, oke. Okay. Kilometernya berapa? Kilometernya kita lihat di sini ini ya. Sekitar 57.000. Oke, okay, oke. Okay. Nah, teman-teman, kalau Anda mau cari-cari mobil di Toyota Trust Bintaro, jadi ini untuk informasi awal kepada kita ya. Ini sudah ditulis jenis mobilnya, misalnya HRV Prestige 18 Automatic. Kemudian nomor polisinya ganjil atau genap, tahunnya berapa, kilometer berapa, pajak sampai sekian ya, masih rada panjang lah ya sampai September 2022. Tapi untuk keterangan lebih lanjut nanti hubungi Mas Gabriel. Misalnya kita mau lihat kondisi kendaraannya, mau buka mesinnya, mau cek interior dan segala macam. Tapi seperti yang dibilang tadi Mas Gabriel, di sini semua udah kondisinya bebas tabrak, bebas banjir. Bebas, kita pastikan. Ada garansi juga Mas ya? Ada garansi juga. Mantap, mantap. Wah, ini buat teman-teman yang pengen mudik pakai mobil kecil imut, ini kayaknya mantap juga nih, Bro. Betul. Ini nah, 2014. Ini baru datang apa gimana nih ada tuh? Nah, nanti ini kita inspeksi dari QC, ada belang, indikasi belang oh. Dari chat. Oh. Jadi Bang Koboy. Iya, ya gimana gimana? Cat keseluruhan itu enggak per panel, kita cat full body untuk Toyota body repair. Oke. Di oven, dijemur. Okay. Ya. Dijemur kayak ini baju gue dong. Dijemur. Oke, jadi ini unit baru datang. Sekali lagi nih, kalau ada tulisan ini, istilahnya ini unit baru datang nih Mas Bro ya. Betul. Tapi ini memang sengaja buat display doang. Betul. Soalnya kalau di bengkel tadi displaynya kosong. Betul. Ini bisa dibuka nggak nih? Belum. Oh bisa. Oke, nah ini kita lihat interiornya. Ini berapa duit bos? Ini... Wah, joknya keren banget di retrimnya ya. Wih, keren. Oh, manual. Manual transmission. Oh. Ini kita buka di harga 110 juta. 110 juta. Betul. Cicilannya kira-kira berapa, Bos? Cicilannya dikit-dikit lah, 2,5 sampai 3 jutaan aja. 2,5 sampai 3 jutaan selama 5 tahun ya. Gitu. Oke, tapi manual nih, Mas Bro ya, manual. Jadi buat Anda yang cari mobil kecil ya irit ya mungkin ini salah satu pilihannya. Nah, berikutnya buat yang sedan, wah ini ada apa nih Mas Gabriel? Altis tahun 2018, kilometer masih 30 ribuan. Oke, okay. Kita open price di harga 320 juta. 320 juta, betul. Kondisi mantap punya nih, mantap. Warna putih. Ini udah siap jual? Oh masih ini ya, masih baru datang juga. Masih baru datang. Nah ini ada garis-garisnya. Jadi ini garis-garis semua, nah kayak ini teman-teman ya. Ini dicek semua, nanti dimasukin ke bengkel. Tadi saya lihat ada bengkelnya di dalam ya. Betul. Oke. Nah ini kita lihat interiornya, Anda dapat Matic. Pokoknya nanti diberesin semua lah. Ya namanya jual mobil bekas rasa baru lah ya. Jadi diberesin semua, oke. Jadi sekali lagi teman-teman, buat teman-teman yang cari mobil bekas, murah. Bukan murah, terjangkau kali ya, cicilan terjangkau. Nah ini di tadi saya udah nge-review, mulai dari apa tadi, dari RAS ya, Avanza. Dan ini yang luar biasa nih teman-teman nih, dia punya 3 unit stok Innova Reborn Diesel. Ini luar biasa nih, 1, 2, 3. Ini kebanyakan kan pada nyari-nyari Innova Reborn Diesel ya. Nah ini dia Bang Koboy. Apa nih? Ini mobil yang sudah siap serah terima kepada customer. Oh, ditaruh di tempat khusus gini ya. Betul, ini okay. Tempat khusus untuk handover kepada customer. Oh gitu, betul. Foto-foto. Betul, foto dulu, nanti dulu serah terima kita foto dulu. Nah, okay. Ini mobilnya apa sih? Ya, mobilnya itu adalah Fortuner GVT tahun 2012. Ini Venturbo? Turbo? Turbo dong. Oke, okay, tahun berapa? 2012. Juga. Terjual di harga berapa? Boleh tahu nggak? Terjual di harga 251 juta. 251 juta. Betul. Dan kondisi dia belinya cash sampai kredit. Kredit Bang Koboy. Nah, kreditnya dia berapa tahun? Kreditnya ini TDP-nya itu 130 juta. Ya. Itu angsurannya itu 3,5 jutaan untuk selama 4 tahun. Wah, mantap. Cakep juga ya? Cakep dong. Kalau udah tinggal boleh nih sekali-sekali punya mobil kayak ginian ya? Kalau udah kalau 4 juta sebulan kayaknya gue sanggup ya.
Sanggup lah. Tapi TDP-nya Pak yang belum sanggup Pak. Itu doa. Kalau cicilan mah gue sanggup aja. TDP yang parah Pak. Nah, oke, okay. Gimana kondisinya? Serah terima. Memang okay. Tidak ada coret-coretan lagi Bapak. Ah, iya benar udah enggak ada belang, bulat-bulat udah enggak ada. Pokoknya udah mulus ya. Oke, oke. Okay. Cicilannya murah 4 jutaan selama 4 tahun. Tapi TDP-nya yang besar. Jadi tapi memang mau beli mobil bekas begitu. Anda mau cari DP kecil bisa. DP kecil bisa. DP besar juga bisa. Kalau DP besar Anda beruntung dapat cicilannya murah, betul ya? Betul. Ini cicilannya 3,4. 3,4. Sanggup saya benar. Tapi TDP-nya 130 juta. Aduh. Nah, kemudian kita lihat nih Mas Gabriel di belakang Anda masih punya. Oh, ini stok-stoknya. Betul, ini stok-stok yang baru. Oke, ini Nova Reborn, ada Avanza. Nah, ini ada Harrier-nya. Ada Avanza lagi, terus ada Rush, ada Camry, ada All New Rush di sana, ada Calya. Nah, ini kayaknya dicari orang nih Mas Bro, kayak Agia dulu deh, kira-kira Agia di sini kira-kira kalau gue beli mobil bekas Agia di sini cicilannya berapa deh gitu deh? Cicilannya 2-2,5 juta itu kali 5 tahun. Kali 5 tahun. Betul. Kalau Calya? Kalau Calya itu 3 jutaan. Kali 5 tahun. Betul, kali 5 tahun. Tapi unit ada ya? Unit ada. Calya Agia ada unit ada ya? Ada dong, tapi belum direkondisi. Ya makanya, tapi kita ngasih tahu bahwa unitnya ada gitu ada. Loh. Oke, ini ada nih Mas Bro ya, ini belum diapa-apain, masih mentahannya kayak gini. Ini juga kemudian di sana Calya juga luar biasa, mantap. Jadi buruan cari mobil bekas Mas Bro, buruan karena sebentar lagi kita masuk bulan puasa, bulan Ramadan dan sebentar lagi persiapan Lebaran. Jangan sampai Anda seminggu menjelang Lebaran belum punya mobil buat mudik. Karena kata Pak Jokowi boleh mudik, yang penting udah booster dan sudah vaksin, mantap. Baik teman-teman, itu tadi grebek showroom mobil bekas saya di Toyota Trust Bintaro bersama Bro Gabriel. Banyak sekali mobil-mobil yang udah kita review ya, Anda mau cari apa aja ada di sini. Cicilannya murah-murah mulai dari berapa? 2 juta. 2 juta sampai 5 juta. Nah, cicilannya 2 juta sampai 5 juta kali 5 tahun. Jadi artinya begini. Kalau saya kasih judul 2 jutaan bisa beli mobil, emang benar dong? Emang benar dong. Emang benar-benar dong. Betul. Oke. Jadi Anda silahkan cari mobil apa aja di sini. Terutama, nah ini terutama buat teman-teman yang suka nyari Innova Diesel. Ada Race, ada Avanza, segala macam ada. Oke. Nah, buat keterangan lebih lanjut, bisa hubungi Mas Gabriel di mana, lokasi di mana, silakan. Lokasinya di Toyota Trust Bintaro, kawasan Bintaro Net Sektor 7. Oke. Atau bisa langsung hubungi di nomor 0877-7044-3264. Nah, selain nomor telepon, mungkin ada media lain yang bisa ngeliat stok-stok unitnya segala macam. Ada Mas? Dong, kita bisa ada Instagramnya di astra.toyotatrust. Oke, Instagram doang? Instagram doang. Website? Web juga ada, webnya di astra.toyotatrust. Oke, mantap. Oke, terima kasih Mas Gabriel. Siap, informasinya kasih, ya. Wah, sukses selalu. Semoga jualannya laris manis. Amin. Oke. Amin. Baik teman-teman, segitu dulu informasi dari saya review grebek showroom mobil bekas saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang cari mobil bekas buat mudik nanti. Dapat garansi, tapi yang penting cicilannya murah. Nah, itu dah. Cicilannya murah. Udah itu dulu dah. Siap. Benar ya? Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, kita sama-sama teriak, Mas. Laris manis Tanjung Gimbul. 1, 2, 3. Laris manis Tanjung Gimbul. Mantap.